Lu lapar? Makan nih mentah-mentah kalau mau. Jalan bocah. Ambil ini. Sialan, si bocah malah tidak gendong, men. Arah. Yaudah, ayo kita ke sana. Ambil jebakan satu lagi ya, oke? Kita lihat isinya ikan apa aja. Lagi ngapain Bang Gondrong? Ini men, lagi nyiapin bubuk buat masak nanti ikan yang tadi pagi kita jebak yang pakai jebakan payung. Mau Bang Gondrong masak. Ini berhubung udah sore dan udah lapar juga men. Lagi oke bubuk. Ini jadi di sini itu ada telur salam, bawang merah, jahe, terus sama bumbu. Tapi masih ada yang kurang men. Bang Gondrong belum ngambil cabai. Nah ayo men, kita ngambil cabai dulu. Nih. Ini ada cabainya. Kita ambil. Nah, ambil secukupnya aja ya men. Udah men, segini aja. Gak usah banyak-banyak. Ada yang lagi main-mainin jebakan kita men. Gak tahu ya Bang Gondrong itu siapa men. Nah, nanti kita sikat men. Yuk. Hei bocah, lagi ngapain lu? Nih jebakan punya Bang Gondrong ya. Mau diambil enak aja. Sini. Makan punya Bang Gondrong. Lu lapar? Makan nih mentah-mentah kalau mau. Jalan bocah. Apa? Apa? Bisa. Ini punya Bang Gondrong. Siakan. Baik. Udah. Daripada kita ribut kayak gini, lu lapar kan? Sama Bang Gondrong juga lapar. Ya udah, ini nanti kita makan sama-sama gimana? Oke. Udah, nih lu pegang. Bang Gondrong mau ambil jebakan satu lagi di sono. Sip. Ini lepas dulu. Udah. Ini taruh sini. Hah? Bang Gondrong mau ambil ember dulu. Apa? Ambil ini. Sialan, si bocah malah tidak gendong, men. Arah. Yaudah, ayo kita ke sana. Ambil jebakan satu lagi ya, oke? Bocah, lu mau ikut nyemplung kaki kau gak? Gak usah lu di sini aja. Nanti
kecebur malah repot. Tunggu sini. Bang Gondrong, mau ngambil jebakan lagi ya? Jalan! Oh, bener-bener usil bocah! Bang Gondrong, ambil jebakan lagi. Oke, men. Kurang asem banget itu bocah, men. Dari tadi nyorokin Bang Gondrong mulu. Nih, sini lagi. Ini kita ngambil jebakan satu lagi ya, men. Ini kalau dilihat dari luar sih, ada banyak ikan, men. Nah, kita lihat isinya ikan apa aja. Wah. Banyak banget, men, ikannya, men. Oke, kita bawa ke sana lagi, men, bareng si bocah itu, men. Yuk. Bocah malah tidur, men. Kita bangunin, men. Coba, men. Bangun, deh. Oi. Udah mau buka puasa ini. Bangun. Mulu. Nih, ikannya udah Bang Gondrong ambil. Sekarang, gantian dulu yang bawa. Dua. Udah capek. Malah anak-anakan tidur. Jangan lari ya, bucah. Weh, ikan Bang Gondrong, jangan dibawa lari, weh. Aduh, ya kan. Lari gak cepet banget itu bocah, men. Jangan dibawa lari. Ini kasihan ikannya, dia pada mati. Udah. Kita masukin ember aja. Oke. Ih, ini kayu . Nah, kayak gini kan bawanya enak. Gak usah lari-lari nih. Bawa ini ya. Nah, ini deh. Bang Gondrong punya kura-kura banyak nih di kolam nih. Sini, duduk. Nih, kura-kura. Nah, ini ikannya kita taruh sini dulu ya. Wah, banyak banget. Gimana? Kita mau masak? Kamu kan udah lapar tadi. Masak ya, ayo. Nah, Dek, ini Bang Gondrong mau edukasi Dede sebentar. Jadi, ini itu kura-kura. Bentar, Bang Gondrong. Merah apa, men? Ini ada telepon nih. Hah? Telepon? Oke, sini. Wah. Tuh, kakak lu nih, Dek, nelpon. Halo? Dorong. Hah? Ini apa? Habis jebak ikan sama adek lu nih. Rese banget. Iya, ini di sini. Iya. Lalu kakaknya gimana? Apa mungkin? Si Dede suruh pulang itu apa namanya? Gue mau pergi drong, tolong di drong apa? Bersihin kandang tengah. Ya. Oke lah, bisa. Ini Dede nggak lu jemput berarti? Nggak
Ini ubahnya sih ada ikan lele, petik sama itu apa? Wader. Iya. Nah, ini mau gue masak sama adek lu. Gue aja yang masak. Oh. Oke. Jadi lu aja ya yang masak. Oke. Iya, siap. Yo, Lam. Adek. Tadi abang lu nelpon. Ini nanti dia yang mau masak. Lu, aku anterin pulang aja ya. Udah men, ini nanti biar kakaknya si Dede, Mas Galuh yang masak ya. Ini berhubung udah sore juga, aku mau nganterin Dede pulang ke rumahnya. Yaudah pulang deh.